Assalamualaikum rekan-rekan pecinta Bonkla, selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibnu Sina. Kali ini channel Dapur Seni Ibnu Sina menampilkan bagaimana cara mengekspos akar. Ini salah satu Bonkla yang masih dalam program. Setelah dari media air untuk mengembangkan akar, diteruskan dengan menggantinya dengan media pasir, di mana media pasir salah satu kelebihannya bisa memperkuat dan memperbanyak akar. Nah, ketika akarnya sudah kuat, sudah banyak, kemudian secara bertahap akar itu diangkat dengan cara menghilangkan pasirnya, kemudian bonklanya dipindah ke media tanah. Nah, setelah beberapa minggu untuk penyesuaian kepada sinar matahari, akar yang sudah terekspos kemudian dibersihkan dari akar rambutnya sambil merapihkan pelepah yang sebelumnya sudah disayat mawar. Nah, sebaiknya memang dalam memperlakukan bonkla supaya tidak stres dan menghindari kematian, khususnya bagi rekan-rekan pemula, memang jangan terlalu ekstrim ya. Sayat secara bertahap, tidak langsung dibuang, tapi hasil sayatannya disuruh kering dulu baru dibuang, atau secara bertahap memotongnya tidak sekaligus. Resiko kematian tetap ada kalau kita perlakukan dengan ekstrim. Nah, tapi untuk memperkecil kematian itu bisa dilakukan secara bertahap. Di sini memang kita harus ya berlatih bersabar untuk menikmati proses demi proses membuat bonkla. Nah, proses-proses itu dilakukan memang dengan penuh kesabaran. Nah, inilah hasil cukur akar rambut. Terima kasih. Wassalamualaikum.